bakalan tetep... Mungkin bakalan coba Rafaela EXP. Oh, kita tunggu. Wow, Warrior Q. Nggak dikasih ampun alter egonya. 2-0. Congratulations, Warrior Q. Dan Albert, kalau aku mau nanyain Albert dulu nih. Albert, kamu sebenarnya berharap nggak sih Psycho main di game kali ini? Berharap sih, soalnya kan Teguh udah lama juga gak main ya, pengen lihat dia juga main lah. Kira-kira kalau hari ini semuanya Psycho main, kira-kira bakalan bisa ngalahin RRQ gak sih? Gak juga sih. Gak juga, oke kita lihat nanti ya di match-match selanjutnya. Skyler, wow dari tadi mainin nih, Klot. Ini kamu gimana? Apakah nanti seterusnya bakalan mainin hero yang sama? Terus biasanya kamu head to head sama Nino. Tapi kali ini kamu head to headnya sama Ryzel. Ada perbedaannya gak sih? Perbedaan Ryzel sama Nino ya? Iya. Gue belum lama sih ketemu Ryzel di lane. Cuman gue lebih kangen sama Nino lagi lah di lane. Oh, tapi gimana sih ngelihatnya? Apalagi tadi sampai di late game kalian berdua tuh sengit banget. Mau ngerasain perbedaannya kira-kira gimana sih? Perbedaan. Oh ya mungkin dari segi hero sih gue mungkin kalau lawan Kari kan kalau head to head di late game Kari menang lah. Jadi lebih hard aja. Oh oke. Okay. Clay. Kalau Clay kamu lihat game hari ini gimana? Gak dikasih ampun, di game pertama cukup cepet juga ya menangnya tuh sekitar di bawah 15 menit. Sedangkan di game kedua hampir 30 menit. Menurut kamu kenapa tuh? Ya emang gamenya lama aja sih. Ya mungkin karena jedanya lama kali ya, jadi gamenya lama juga. Apa karena masih pemanasan AE-nya di game pertama, terus lanjut ke game dua udah mulai tahu nih strateginya RRQ? Ya mungkin bisa jadi juga. Oke, dan ini dia MVP di game yang pertama tadi, Lemon. Halo. Oh, say hi dulu dong sama Kingdom-nya. Say hi dulu dong Kingdom-nya. Hi Kingdom. Oh. Oke, Lemon, kamu ngeliat game hari ini gimana? Kamu tuh multi role banget deh. Oh iya. Di XP tapi tadi di game yang pertama juga gold kamu malahan lebih banyak dari gold trainernya, itu seperti apa? Itu karena memang dapat skill aja sih, jadi beda lebih banyak. Oh, di match-match selanjutnya gimana nih kamu? Kenapa? Bakalan tetap strategi-strateginya seperti apa? Bakalan tetap? Mungkin bakalan coba Rafaela EXP. Oh, kita tunggu. Dan ini dia once again, congratulations untuk RRQ. Dan kita kembali lagi, kita akan lihat. Ini dia ada yang mau disampaikan oleh analis kita langsung aja, Coco Lim.